Nah, first ini unik karena dalam bentuk yang agak seragam mereka itu bisa menonjolkan personality dan karakter yang beda-beda. Jadi ciri khasnya dari segi look aja gitu, semuanya tuh kelihatan banget, langsung kelihatan kalau mereka itu beda-beda gitu. Halo First, tepuk tangan sekali lagi dong buat First semuanya. Aku yang paling baru jadi. Hai, aku Paila. So far aku yang paling kalem di sini. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, aku Sachiko, S-A-C-H-I-K-O. Salam kenal. Halo semuanya, aku Reva, aku yang paling random di sini. Hai semuanya, aku Jessica, aku yang paling sulung di sini. Salam kenal ya. Oh, paling sulung iya. Halo semua, aku Via, aku yang tertua kedua di grup. Salam kenal. Halo semuanya, aku Rala, si paling doyan makan di First. Oh. Always be your number one. Aku ikutan audisi juga, jadi aku ada di sini juga karena Rara. Halo, selamat pagi teman-teman media dan teman-teman semuanya. I think it's time untuk Olien bisa akhirnya melakukan yang dia ingin lakukan, yaitu ingin bikin video klip yang colorful. Nah, jujur seneng banget sih pas pertama kali denger lagu ini langsung. Wah, ini gue banget. All out banget sih colorfulnya. Karena yang sebelum-sebelumnya tuh pernah bikin musik video colorful, cuman yang masih ya masih ditahan-tahan gitu. Tapi yang ini super super colorful. Iya. Yeah. Dan ya waktu bikin tuh pertama nggak bukan workshop sih, tapi lebih ke ngobrol sama anak-anak terus ngeliat karakternya secara nggak langsung sambil merekord juga merekam anak-anak ini kayak gimana sih gitu. Ternyata emang anak-anak ini sebenarnya aslinya tuh lucu-lucu banget, fun banget gitu, tapi di depan tuh masih malu-malu gitu, masih. Makanya konsep ini juga yang kita pakai pada saat kita memperkenalkan mereka ke publik gitu, karena memang by nature that's what has been happening. Jadi ya kita tuangkan itu ke lagu. Kalau itu memang usia, tapi memang selain memang saya sukanya begitu, kita lihat juga memang sekarang kan nuansa keseluruhan tuh ambience tuh lagi balik ke era itu lagi ya. Jadi ya akhirnya inilah hasilnya. Sekarang kita lagi ada di The Good Converse First-nya Verse. Yeay! Hari ini perasaan aku, kita semua itu kayak excited banget. Dan kita juga senang, hopefully akhirnya kita bisa debut dan diperkenalkan di masyarakat. Mungkin Verse itu artinya satu, jadi kita satu untuk semua. Lagunya itu judulnya Malu-Malu, itu bercerita tentang gimana perasaan kita kalau suka sama orang gitu, jadi kayak malu-malu tapi mau kayak gitu. Konsep video MV-nya kayak yang tadi cuplikan yang sebentar lihat, kita lebih ke cute gitu, terus juga lebih terang, colorful. Aduh, harus bagaimana, ku malu tapi ku mau. Tolong aku malu tapi mau. Untuk kedepannya kita berharap kita bisa berkarya lebih banyak lagi. Semoga kita bisa menginspirasi banyak orang-orang juga. I hope we can reach out to more people dan I hope we all can. Semoga lagu kita bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk dengerin single debut kita di semua platform yang kalian suka ya. Single debut kita judulnya